Pada waktu ini kita nak terus berikan tumpuan untuk segmen impian kita yang pertama, Hana, pada pagi ini berkenaan dengan Vita Web Short Film Awards 2019. Sama kita, tamu kita itu Dr. Norman Yusof, pengarah jawatan kuasa penyertaan, pemilihan dan penjurian Vita Web Short Awards 2019, dan juga Nick Izmi, Nick Zamri, penulis skrip, dan juga Muhammad Alif Afendi, Muhammad Rusdi, pengarah. Selamat datang, selamat pagi. Untuk Izmi dan juga Alif, anda merupakan pemenang tempat ketiga bagi kategori IPT. Dan filem anda ialah tajuknya? Mamat. Filem Mamat. Wow. Okey, mungkin sebelum lebih lanjut berkenaan dengan kategori dan juga antara filem yang dipertandingkan, kita nak tanya kepada doktor juga. Difahamkan ini merupakan anjuran yang pertama kali, julung kali dari dilangsungkan oleh pihak Vita sendiri. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana? Ya, Vita Wave Short Film Awards 2019 ini adalah julung-julung kalinya diadakan dan ini adalah pertandingan filem pendek peringkat nasional yang dianjurkan Fakulti Filem, Teater dan Animasi UiTM Vita bersama dengan Jabatan Pendidikan Tinggi, Yayasan Hasanah dan juga mendapat kerjasama FINAS, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia. Penyertaannya, berapa penyertaan yang telah diturut serta dalam? Ya, dari bermulanya panggilan penyertaan, panggilan untuk penyertaan pada akhir Januari 2019 sehingga ke tarikh tutup pada 20 Mei 2019, alhamdulillah kita telah menerima sebanyak 200 karya penyertaan sebenarnya. Jumlah keseluruhan bagi ketiga-tiga kategori lah. Kita ada kategori sekolah menengah, kategori IPT dan juga kategori terbuka. Baik. Sebenarnya Vita memang saban tahun menganjurkan anugerah sebegini, tapi hanya dibuka untuk pelajar dalaman saja. Dan kenapa julung kali adakan? Kerana ia terbuka kepada semua IPT dan juga sekolah menengah. Dan ini juga mendapat sambutan yang baik kerana mereka berpeluang untuk ialah mempertandingkan hasil karya mereka. Bagi pandangan doktor sendiri, bagaimana penglibatan, kerana ia juga melibatkan sekolah menengah dan juga pelajar-pelajar IPT yang lain. Bagaimana penglibatan mereka, reaksi mereka setelah mendapat tahu penganjuran Vita ini? Ya, respons dan juga penyertaan dianggap menggalakkan, boleh dianggap menggalakkan dan mereka juga begitu teruja untuk menyertai pertandingan filem pendek ini dan kita mendapat maklum balas yang begitu baik dan ini juga merupakan satu sinergi yang baik di antara UiTM sebagai IPTA dan bersama-sama dengan institusi pendidikan yang lain, IPT yang lain dan juga sekolah menengah dan juga sinergi bersama masyarakat awam untuk menyediakan pelapis baru dalam industri kreatif ini, terutama dalam arena perfilman dan juga cuba untuk melibatkan kesemua pihak lah, termasuk masyarakat awam dalam menghasilkan karya kreatif seperti filem pendek dalam usaha untuk membudaya dan memasyarakatkan filem. Ya, betul. Okey, macam ni Izmi pula mungkin boleh jelaskan lagi tentang cerita Mamat tu sampai boleh memenangi tempat ketiga. Apa yang mesej yang cuba disampaikan dalam cerita tu sendiri? Mamat tu actually dia sebuah short film tentang seorang budak yang mempunyai penyakit disleksia dan dia walaupun dia ada penyakit tu dia masih nak cuba untuk belajar dekat sekolah, tapi itulah dia ada penyakit kan, so banyak rintangan yang dia perlu hadapi masa dia nak belajar tu. Contohnya mak dia yang percaya yang dia sebenarnya tak ada penyakit, dia cuma malas je. In the end Mamat tetap boleh belajar dengan pertolongan pendidikan khas dekat sekolah tu. Berapa lama tu nak hasilkan skrip ni? Lebih kurang 2-3 bulan jugalah sebab saya dan Alif dah plan dari before cuti semester lagi. Masa tu dia dekat Penang, saya dekat Kuala Lumpur. Kita orang on call masa tu bersama saya buat skrip. So dalam short film 2-3 bulan nak hasilkan skrip tu. Ini untuk memenuhi
final assignment ke ataupun memang semata-mata untuk menyertai FITA Awards ni? Masa first-firstnya, kita orang plan nak just nak masuk FITA Wave tu. Okay. And then masa after masuk semester keempat, kita orang apply sekali benda tu dalam kita orang punya final year project kita orang. Okey, itu penghasilan skrip dalam 2 ke 3 bulan. Untuk rakamannya, penghasilan sampailah ke post editing, post production-nya bagaimana pula? Temponya tu. Secara ringkasnya, proses penggambaran mengambil masa 1 hari ya, 24 jam. 1 hari saja penggambarannya. Okey. 24 jam dan kita syuting ni pada bulan puasa. Oh, cabaran. Cabaran terbesarlah untuk short film ni. Jadi untuk editing ambil masa dalam masa seminggu. Seminggu. Okey. So saya boleh cakap keseluruhan cerita ni siap dalam masa 1 minggu sajalah. 1 minggu. Dan durasi filem pendek ni berapa? 10 minit. 10 minit. Ya. Yeah. Okey, tadi kita nampak dia punya sedikit sedutan. Tak silap saya lokasinya ada antara lokasi yang dipilih Kuala Selangor. Kenal tempat ni. Ini di Kuala Selangor. Tahu dah tempat. Okey, dia mengisahkan seorang pelajar budak sekolah. Disleksia. Disleksia berusia 8 tahun. 8 tahun. Oh, okay. Saya tengok pun nak menangis setiap budak tu menangis tadi. So, maksudnya filem ini lebih banyak bermain dengan emosi. Bermain dengan perkara-perkara itu. Baik, doktor, kita dapat lihat potensi pelajar juga dapat diteruka dengan penglibatan mereka. Bukan saja dalam semata-mata untuk menyertai pertandingan ataupun anugerah ini, tapi bakat ataupun kreativiti mereka itu dapat dilahirkan ataupun dizahirkan dalam bentuk audio, visual dan pementasan sebagainya. Doktor melihat dengan penyertaan pelajar IPT dan juga sekolah menengah ini, bagaimana dengan penguasaan mereka untuk menjiwai sesuatu penghasilan karya itu? Saya melihat ini sebagai satu petanda yang positif. Kerana kreativiti boleh dijadikan sebagai asas kepada segala aspek dan juga bidang dalam pengajian dan juga dalam kerjaya yang akan mereka cumpul nanti. Jadi untuk ini secara khususnya para pelajar terdedah dengan aspek perfilman, terutamanya dalam dunia hari ini di mana teknologi digital telah merubah landscape perfilman tanah air dan juga dunia, dan ini dilihat sebagai satu peluang dengan kemudahan dalam pelbagai aspek, kos yang rendah dan sebagainya. Jadi ini memberi peluang kepada mereka untuk dan setiap orang untuk menghasilkan filem pendek sebenarnya. Jadi ini satu peluang yang bagus sebagai memupuk minat, bakat, kemahiran dan juga kreativiti mereka sebagai asas untuk mereka menerokai dunia ini dengan lebih jauh. Dunia perfilman. Okey, apa yang anda saksikan pada waktu ini di skrin anda ini merupakan sedikit sedutan untuk kategori IPT, dan ini merupakan pemenang pertama bagi filem lukisan jalanan yang dihasilkan oleh Aswara. Itu antara yang menarik juga. Kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh saksikan di YouTube juga senarai pemenang yang telah pun mengungguli anugerah yang telah pun berlangsung baru-baru ini. Baik, kalau kita lihat bagi anda berdua sebagai seorang pelajar-pelajar, final sem ke atau semester 4 belum faham. Okey, dengan adanya pendedahan seperti ini dan juga FITA yang julung kali dadakan memberikan peluang untuk anda menghantar karyanya, mungkin ada sesuatu yang dapat dipelajari juga anda sebagai pelajar dan juga sebagai pemain industri kreatif negara. Bagaimana dengan Alif? Saya rasa kita diberi proses pembelajaran dalam kelas. Okay, bila adanya pertandingan-pertandingan seperti ini, pelajar dapat adaptasikan apa yang dibelajar dalam kelas ke dalam satu bentuk terus. Saya rasa lagi satu, pertandingan-pertandingan macam ini harus diperbanyakkan lagi, tambah-tambah di negara kita. Kita harus mengambil tunjuk ajar seperti negara jiran Indonesia, yang kita sedia maklum dan Indonesia banyak pertandingan-pertandingan short film. Jadi jika pertandingan seperti ini diperbanyakkan lagi, mungkin industri perfilman kita dapat menjadi lebih maju ke satu tahap yang lebih baik. InsyaAllah boleh. Macam doktor pula, apa perancangan FITA Awards selepas ini? Adakah akan diteruskan? Dengan sambutan dan juga respon yang begitu baik,
juga daripada pihak penaja dan pihak pemberi dana. Mereka mahukan Vita Wave Short Film Awards ini diteruskan. InsyaAllah kita akan jadikan dia sebagai acara tahunan. Dan selepas ini juga malah filem-filem pendek yang yang mengenai anugerah ini juga akan diraikan. Kita akan adakan roadshow ataupun tour ke sekolah-sekolah di seluruh negara dan juga di tempat-tempat ruang awam community atau klub seni atau filem dan sebagainya untuk ditayangkan, dan kita akan jemput para pemenang untuk berbual bicara bersama khalayak. Berkongsi pengalaman. Berkongsi pengalaman dan sebagainya. Dan juga di Vita juga kita seringkali ada banyak acara dan aktiviti, dan acara tahunan yang kita adakan setiap tahun adalah Minggu Karyawan. Minggu Karyawan ini adalah selalunya diadakan pada bulan Disember, penghujung tahun, di mana kita mengumpulkan karya-karya dan juga aktiviti pelajar, dan segala aktiviti dan karya ini dinilai pada minggu ini, dan juga kita buka kepada masyarakat awam untuk sama-sama terlibat datang. Kita ada pelbagai acara lah, dari wacana sehingga ke tayangan filem, pameran, persembahan teater dan sebagainya. Jadi pada tahun ini Minggu Karyawan ini akan diadakan pada 1 hingga ke 8 Disember. Jadi semua dijemput hadir. Langsung di UiTM juga? Ya, di Dewan Agung Tunku Chancellor di ATC UiTM Shah Alam. Baik. Terima kasih Dr. Norman Yusof. Terima kasih Alif dan juga Ismi. Tahniah kerana usaha anda, dan semoga maju berjaya dalam, khususnya dalam industri penghasilan industri kreatif ini. Dan teruskan hasil filem-filem pendek yang menyampaikan mesej yang bagus sekali. Boleh jadi pelakon juga ni. Terima kasih sekali lagi dan Tahniah. Okey.